Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Sniper Warrior. Kali ini udah lama ya kita nggak bikin video lagi nih, karena kemarin sempat saya umroh juga kan. Kemudian sehubungan baru-baru ini ya, udah kurang lebih 1 bulan ini ya, kita diserang wabah yang sangat menakutkan ya, COVID-19 ya. Oh, itu jenis corona ya, virus yang sangat berbahaya. Udah menyerang ke seluruh dunia ya, berawal di kota Wuhan di Cina, karena mungkin kota Wuhan kurang tertib ya, kurang bersih. Akhirnya ya semua akhirnya berimbasnya ke seluruh dunia ya. Ya, saya turut prihatin mewakili Sniper Team Sniper Warrior, turut berduka cita juga untuk para korban yang telah meninggal, khususnya para perawat dan para dokter yang telah berjasa menjadi garda terdepan di bangsa ini pada kali ini ya. Mereka berjuang tanpa letih siang dan malam, mempertaruhkan nyawa untuk bangsa Indonesia ya, menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga Ibu Pertiwi. Saya sangat prihatin ya, dalam kondisi seperti ini banyak banget nih yang udah menjadi korban. Pertanggal 28 Maret itu udah sekitar 1.100 yang sudah terjangkit, dan masih ada ratusan lain ya yang masih dicek oleh pemerintah. Ya, harapannya sebetulnya ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Jangan sampai bangsa kita nih, bangsa Ibu Pertiwi, di mana kita nyari makan di sini, di mana kita lahir di sini, kita hidup di sini, dan kita akan mati di sini. Kemungkinan ya. Saya harap sih kita bisa menjaga ya, jangan sampai seperti Perancis, Italia, Iran dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik ya, amin ya. Semoga Allah melindungi, Tuhan melindungi kita semua, agar dijauhkan wabah-wabah yang sangat menakutkan ini. Sehubungan dengan halnya ini, saya sebagai pemilik dari Sniper Warrior sangat terpanggil dan tertantang untuk melakukan jiwa sosial ya, di mana saya tertantang melihat kondisi-kondisi di daerah puskesmas, kemudian daerah terpencil mungkin ya. Itu sangat minim sekali dari peran pemerintah. Mungkin dananya belum cair atau bagaimana, saya kurang tahu lah, kurang paham. Mekanisme birokrasinya seperti apa, saya kurang tahu ya. Yang pasti ini memberikan prihatin kondisi yang sangat genting, yang urgent ya. Dibutuhkan effort yang luar biasa dari semua segmen masyarakat, atas, bawah, kalangan manapun, menjadi harus jadi satu sinergi ya, menjadi satu tujuan. Ini ada juga ya orang-orang yang, mungkin sedikit cerita, orang-orang di kondisi begini ada yang pulang kampung, cuman dilema juga ya. Mereka-mereka yang pulang kampung juga di kota-kota mungkin nyari makan susah katanya. Mungkin aja nih saya bukan mati karena virus, mungkin mati karena kelaparan katanya. Sebenarnya butuh peran yang sangat penting, sinergi pemerintah dan masyarakat luas dan lainnya. Nah, dengan hal ini terpanggillah kami sebagai seorang youtubers ya, tentu saja terpanggil untuk bisa membantu orang-orang yang memang kurang dalam hal ini, terutama dalam kesehatannya, ekonominya atau lain sebagainya. Harga masker sekarang mahal, isinya itu 50, dan harganya itu 50 apa 20 saya lupa ya. Harganya itu sekitar tubuh itu 500.000. Mungkin dulunya itu cuma 2.000 orang yang mengabaikan. Sekarang satu masker seperti ini nih bisa harganya sampai 10.000 atau 20.000 harganya. Selangit. Hand sanitizer yang harganya 15.000 sekarang bisa jadi 30.000, 40.000 dan sebagainya. Nah, saya tertantang nih, pengen coba ciptakan hand sanitizer, akan saya bagikan ke seluruh masyarakat, ataupun saya bagikan kepada pada puskesmas-puskesmas yang ada ya, yang membutuhkan. Kemudian saya juga tertarik untuk ingin menyemprot desinfektan juga di rumah-rumah warga, kemudian di masjid-masjid juga, biar orang-orang beribadah juga lebih enak ya. Ya, mungkin tujuan kami seperti itu. Nah, dengan halnya ini, mungkin para sniper, para bediler seluruh Nusantara, hal ini saya nggak bisa lakuin dengan sendiri ya. Saya butuh partner ya, orang-orang yang mungkin nontonnya video ini ya. Saya butuh semua orang untuk terpanggil juga untuk membantu bisa menjaga keluarga Nusantara kita dan juga bangsa kita ya, Ibu Pertiwi. Mungkin kalau misalkan para sniper atau orang-orang yang menonton film ini atau video ini
jika ingin berdonasi atau mau mengsedekahkan rezekinya atau bentuk apapun atau uang apapun, silahkan. Nanti akan saya masukkan untuk keluar rekeningnya sama di nomor WA di description ya. Tapi mungkin kalau misalkan nomor rekening nggak saya masukin deh, itu ngeri juga ya di deskripsi. Nanti saya kasih masukin aja di nomor WA di deskripsi. Nanti silakan WA, silakan yang ingin berdonasi membantu saya, membantu masyarakat di Indonesia untuk membantu kondisi saat ini ya, silakan. Nanti silakan kabarin ya, di WA aja, oleh WA ya, only WA di description. Nah, harapannya kedepannya mungkin ada banyak youtuber-youtuber seperti saya, bukan hanya youtuber ya, tapi orang-orang yang punya potensi apapun itu bisa dimaksimalkan untuk membantu sesamanya, terutama orang-orang yang di bawah kita ya. Jangan sampai ada kesenjangan. Kita kan tercipta Indonesia ini dari jiwa yang sosial ya, satu sama lain saling berhubungan, saling sinergi. Bangsa ini tidak tercipta dari satu suku, tapi bangsa ini diciptakan oleh satu sinergi ya, dari semuanya. Oleh karena itu kita harus mempersatukan lagi sifat perjuangan yang dulu para pejuang yang telah berikan, dan inilah kita harus bersatu, kita harus berjuang. Silakan kalau memang ada yang terpanggil jiwanya dan terpercaya sama kami untuk melakukan ibadah ini, silakan untuk berdonasi kepada kami. Kami akan memberikan alat-alat untuk masyarakat yang ada di daerah kita yang terdekat. Ya mungkin bolehlah, misalkan bang saya ada 10.000 untuk bisa transfer, boleh silakan. Hanya 10.000 dikalikan 100 orang udah berapa? Itu udah sangat membantu sekali. Ya kecil kok, 10.000 transfer 10.000 kali berapa orang, atau lalu kita berikan alat atau pembikin hand sanitizer kita bagikan kepada masyarakat. Ya mungkin itu ya sedikit cerita lah ya mengenai kondisi sekarang. Saya juga lagi perjalanan ini menuju pulang ke rumah ya. Jalan juga begitu sepi, lenggang, dan ekonomi juga sangat berpengaruh ya. Terutama mungkin juga yang jualan-jualan berhubungan dengan senapan, dealer mimis itu sangat berpengaruh ya. Jadi imbasnya corona ini sangat mempengaruhi sosial, kemudian mempengaruhi ekonomi, bisnis dan sebagainya. Psikologis, psikis semuanya, orang pada stres, ketakutan. Yang punya anak takut, nggak boleh keluar rumah ya kan. Yang mau ibadah nggak boleh ke masjid ya kan. Mau kerja juga kerja di rumah, at home aja, nggak boleh kemana-mana. Jadi gimana kondisi begini kan? Harusnya kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bersatu untuk menyelesaikan masalah kita nih bersama ini. Yakin sih kalau kita berjuang, ikhtiar dan doa bersama-sama ya, harapannya kita pasti bisa ya. Pesan saya cuma 3, jaga diri, jaga keluarga, jaga ibu pertiwi. Itu aja ya. Silakan nanti untuk yang mau berdonasi silakan WA di kontak saya ya. Ya, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan di tayangan berikutnya. Nanti akan kita tayangkan ya, nanti kita pernah melakukan apa aja, donasi apa aja, kita pernah melakukan apa, bakti sosial apa kepada masyarakat, nanti kita akan tayangkan di channel ini ya. Jadi untuk sebagai laporan lah. Ya oke, sampai ketemu nanti di tayangan selanjutnya. Kita doakan keluarga, diri kita sendiri, orang-orang sekitar dan bangsa ini tetap jaya ya, tetap sehat semuanya, bahagia semuanya dunia akhirat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.